Hai Mas Bina, teman-teman. Kami dari kelompok Galaksi akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami beranggotakan Angel absen 26, Bulan absen 27, Madu absen 28. Kami akan menyaksikan planet Venus adalah planet terdekat dari Matahari. Kala revolusinya adalah 88 hari dan rotasinya 59 hari. Ciri-ciri planet Merkurius adalah planet terkecil, tidak memiliki satelit dan mempunyai banyak kawan. Nah, planet Merkurius adalah planet Venus. Planet Venus adalah planet terpanas dalam tata surya. Kala revolusinya 225 hari dan rotasinya 243 hari. Ciri-ciri planet Venus adalah planet paling terang, tidak memiliki satelit dan dijuluki sebagai planet cerah dan arah rotasinya berlawanan timur ke barat. Nah, yang planet ketiga adalah Bumi. Bumi adalah planet yang disertai mantis bumi. Planet revolusinya adalah 360 hari dan rotasinya 24 jam. Ciri-ciri planet ini adalah planet bumi memiliki kandungan air banyak, memiliki satelit alami yaitu bulan. Disebut planet biru, bumi dilengkapi atmosfer yang terdiri dari gas nitrogen 45 bagia dan gas oksigen 45 bagia. Planet yang keempat adalah Mars. Mars adalah planet yang sangat tinggi dan tertutup di bumi. Maka sering disebut sebagai planet merah. Mars membutuhkan waktu sebanyak 687 hari untuk sekali revolusi dan 24,6 jam untuk sekali rotasi. Ciri-ciri planet Venus yaitu Mars berwarna merah, jadi memiliki planet merah atau cuma jelek. Mars memiliki nama lain yaitu Mike atau Anggar dan juga memiliki juga alami yaitu Jupiter dan Venus. Nah, planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter adalah planet yang besar dalam tata surya, sering disebut dengan planet raksasa. Kala revolusinya yaitu 11,86 tahun dan kala rotasinya 9 jam dan 50 menit. Ciri-ciri planet Jupiter yaitu planet yang besar, kala rotasi yang cepat dan disebut planet gas atau planet raksasa, memiliki dua bagian. Saturnus juga bulan Venus yang berwarna seperti bunga merah pucat. Saturnus juga disebut sebagai planet di cincin. Kala revolusinya adalah 29,46 tahun. Durasi 10 jam 46 menit. Ciri-cirinya yaitu planet pucat juga memiliki cincin, satelit terkaya dan juga satelit terbesar yaitu kita. Planet ketujuh adalah planet Uranus. Kala revolusi Uranus adalah 84 tahun dan kala rotasinya adalah 17 jam 14 menit. Ciri-ciri planet Uranus adalah planet terbesar ketiga, gerakannya memiliki seperti bola dan arah rotasi berlawanan timur ke barat. Planet kedelapan adalah planet Neptunus, planet terjauh dari Matahari. Kala revolusinya adalah 165 tahun dan kala rotasinya adalah 16 menit. Sering dijuluki sebagai planet umbar tua dan dikenal sebagai kembar Uranus. You are my church, you are my place of worship. I heard you the block and I be the circuit. When I got caught, I hope that you're the verdict. When you're around, my insides turn inverted. My blood starts to rush when I see you dormant. I know you're nearby and I know your purpose. Take one look at you, you're heaven's incarnate. What is the spell, baby? Please show some mercy.
smile at everything I say. You got some soft lips and some